Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Aina buat pretzel ala aunty makcik Anne telah. Tapi Cik Aina buat yang almond punya dan juga kita celupkan dengan caramel sauce. So, apa lagi? Jom kita mula. Okey, untuk buat adunan kita punya pretzel tu, okay, Cik Aina akan pakaikan bread maker sebab dia senang je. Kita keluarkan dulu. Mula-mula Cik Aina ada air suam kat sini. Okay, kita akan pakaikan air suam eh. Sebab apa kita pakai air suam? Kita nak aktifkan kita punya yeast. Alright, yang ini pula kita ada gula. Okay, yang ni Cik Aina ada tepung roti, okay? Cik Aina ada butter kat sini ataupun margarin. Boleh pakai dua-dua. Dan juga garam. Masukkan, letak macam ni. Kemudian kita pusing. Kunci, tutup. Okey, Cik Aina akan gunakan bread maker daripada Rasa Taylor. Nampak tak menu ni dia ada banyak atas ni kan? So, kita akan pakaikan yang ni. Nampak ni nombor 11 ni. Okey, nampak tak dia 8 minit je Cik Aina adjust timer dia. Buat 10 minit dan kita start. Kita akan perapkan dia dalam setengah jam ke 45 minit macam tu ikut you guys punya suhu kepanasan bilik lah. Ha, ini dah setengah jam Cik Ain perapkan dia, nampak tu. Nampak tak dia lembut dan stretchy. Okey, ni Cik Ain dah try buat satu, Cik pakai 80 gram. Okey, nampak tak dah panjang dia ni. Buat bentuk U macam ni, kan? Gulung dua kali, tarik ke tepi. Cubit dia, terbalikkan dia. Ha, nampak tu. Jadi pretzel kan. So kita buatlah sampai habis. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak rendam dia dalam air soda. Ni Cik Aina ada gula caster dalam 3 sudu. Ini kita tambahkan dengan serbuk kayu manis dan juga kepingan badam sebab kita nak buat almond kan. Ini kita ada air panas tadi dan kita akan kacaukan dengan soda bikarbonat. Bismillahirrahmanirrahim. Celup sikit. Ah, panas. Dan kita celupkan dekat atas kita punya gula tadi, okey? Letak atas loyang dulu. Ha, macam tu. Okey, ni Cik Aina letak dalam loyang. Tiga-tiga lain bentuk pretzel dia tapi boleh lah. Susah juga sebenarnya nak buat dia. Fuh, challenging betul. Okey, so sekarang kita nak bakar. Okey, satu lagi. Ha, caramel sauce. Haruslah kan. Alright, so sekarang ni kita nak rasa. Wah, luar dia crispy, nampak tu gebunya dalam dia. Kita punya caramel sauce yang sangat sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba makan. Bukan nak puji diri sendiri tapi memang sedap. Cik Aina rasa kalau you guys dah buat ni mesti korang tak nak beli dah. Serius, memang sedap. Dia punya luar crispy, dalam dia betul-betul lembut. Okay, itu saja. Kita nak habiskan makan. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.